Rumah tahfiz itu rumah Quran. Di Indonesia 9.000. Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar rupiah. Yeah. Saya jualan beras aja enggak. Tahu berapa uang makannya? 6.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Kalau kita hitung 5.000, Pak, uang makannya 3,2 triliun satu tahun. Saudara tahu, ada saya bisnis beras. Ada. Saya jualan beras aja enggak. Ada saya bisnis beras. Ada. Beli itu tanah-tanah tuh. Saat ini ada 6.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Saudara tahu berapa uang makannya? Tahu berapa uang makannya? 6.000 rumah tahfiz di seluruh Indonesia. Kalau dihitung dengan kurs 5.000 rupiah per sekali makan, dan gak mungkin 5.000. Hari gini masa 5.000? Kalau kita hitung 5.000, Pak, uang makannya 3,2 triliun satu tahun. Saudara tahu, ada saya bisnis beras. Ada. Saudara tahu, ada saya bisnis beras. Ada. Saudara tahu, ada saya bisnis beras. Ada. Tapi saya bisnis asli. Lo mau pakai-pakai karena bagus, lo pakai-pakai karena punya gue murah. Tidak ada sifatnya instruksional. Tidak ada. Saya, Pak Hotman dan Pak Melani dan pemirsa, saya punya pesantren namanya Darul Quran. Yeah. Cabangnya 52. Satu pesantren uang makannya 10 miliar setahun. Setahun 10 miliar. Itu belum rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu rumah Quran. Di Indonesia 9.000. 1.500 diantaranya pakai nama kami Darul Quran. Itu buat makannya aja kurang lebih 200 miliar rupiah. Saya jualan beras aja enggak. Saya jualan beras aja enggak. Saya jualan beras aja enggak. Mestinya kan saya bisa dong nitip ikan asinnya apa kayak. Apa yang gue nipunya 10 juta? Oh, maksudnya ngapain yang kecil gitu? Dan saya bangga mengatakan kenapa? Karena saya hafiz. Saya tahu wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum ala yadhunnu ulaika annahum liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nah, kalau saya ntar ditanya sama Allah gimana? Bukannya tidak boleh, tapi kan saya menciptakan pasar yang enggak beres dong. Saya menahan rezeki orang, jangan ada yang masukin barang di rumah tahfiz kami. Kenapa? Berasnya dari saya aja. Lo kan menghalangi yang lain. Yuk mari berkompetisi. Apakah saya sebagai kiainya tidak boleh berbisnis? Ente dosa juga. Enggak boleh saya berbisnis, ente dosa ente. Ente lebih milih aneh minta-minta sama ente. Nah, tapi kiai dengan jamaah berkompetisi dengan fair. Tidak ada dumping, tidak ada jumping, tidak ada nahan, tidak ada begini. Baik, ayo. Yang begini, Pak, yang mesti kita siarkan. Nggak apa-apa, bismillah aja. Dan saya serahkan kepada teman-teman semua, mau narasinya kayak apapun, saya serahkan. Terserah. Saya pengen bangun rumah tahfiz di mana-mana. Sekarang rumah tahfiz sudah 1.400-an. Yang berbendera Darul Quran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu duit donasi udah kayak apa tuh? Udah enggak ngerti lah. Makan, minum semua gratis. Ya, menggerakkan muhsinin seluruh Indonesia bahkan mancanegara, orang-orang Islam Indonesia ada di luar. Dan ribuan yang beririsan. Dan di mana-mana tahfiz sekarang menjadi program yang nomor satu di sekolah, di madrasah, di tempat kuliah. Alhamdulillah. Nah, di sana saya sebutir beras aja enggak bisnis. Oh, pakaian seragam enggak bisnis tuh, apalagi nipu. Gua udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.